Kalau tidak kerana bulan, tidaklah bintang meninggi hari. Kalaulah tidak kerana tuan-puan, tidaklah saya datang kemari. Saban tahun menjelang 1 April, Radio Televisyen Malaysia RTM akan menyambut ulang tahun kelahiran penubuhan stesen tersebut di seluruh negara secara serentak, dan tidak terkecuali RTM Pulau Pinang juga telah menyambut ulang tahun kali ke-73 tahun ini. Pelbagai aktiviti yang menarik telah disusun, antaranya mengunjungi pendengar setia di sekitar Pulau Pinang, sesi semang santai di Mentera FM, pesta pantun, persembahan kombo dan acara kemuncaknya, sesi pemotongan kek dan sesi karaoke. Hamisah Hamad, pendengar Mentera FM hampir 30 tahun, tidak menyangka bahawa terpilih menjadi antara pendengar yang bertuah. Malah beliau juga berharap program seperti ini akan diteruskan pada masa akan datang. Teruja, Kak Nisa memang bersyukur sangat-sangat kerana memilih Kak Nisa, Mutiara FM datang ke rumah Kak Nisa, berjumpa dengan Kak Nisa tak disangka-sangka lah. Memang teruja sangat-sangat, berterima kasih kepada Mutiara FM. Bagi Mak Kali Sudin, atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Mat, merupakan seorang pesara cikgu, memilih Mutiara FM kerana ia merupakan antara radio yang mudah dihubungi dan segmen mereka juga antara yang menarik baginya. Yang ada di Mutiara FM ni banyak memenuhi kehendak saya, terutama sebelah pagi ada-ada saja, syoknya Hindi, kemudian ada ritma kreatif belah petang setiap hari Ahad dua kali seminggu. Kalau simpan Pinang Sentampuk dalam tempat paling belakang. Kalau berhujan tidaklah lapuk, berpanas pula tidak melekang. Ini membuktikan Mutiara FM terus relevan dan terus mendapat sambutan pendengar tanpa mengira peringkat usia. Nur Fahana Suhaini, pendengar Mutiara FM menyatakan, meskipun usia radio Mutiara FM telah mencecah hampir 7 dekad, mereka masih mendekati golongan muda dengan cara tersendiri. Saya memilih Mutiara FM Pulau Pinang kerana ia mempunyai muzik retro yang lama dan yang terkini. Dan saya sebagai pendengar muda juga menggemar slot Hindi yang dimainkan oleh Mutiara FM. Bagi penggerak utama program ini, Nur Aziza Ibrahim yang juga merupakan DJ Mutiara FM berkata, rata-rata pendengar telah memberi maklum balas positif mengenai program ini dan mereka juga berharap Mutiara FM akan datang lebih kerap ke rumah mereka. Ternyata ramai juga yang menyatakan kepada kita, kenapa tak turun jumpa kami kan? Kami pendengar setia juga. Mungkin insyaAllah pada masa akan datang, kita akan cuba mendekatkan diri dengan pendengar. Tapi mungkin cara dia lain sikitlah, berbeza dengan adanya rancangan-rancangan Mutiara FM yang lebih terkini. Mengucapkan selamat hari ulang tahun RTM yang ke-73. Mengucapkan selamat hari RTM yang ke-73 tahun. Semoga RTM akan menjadi media terunggul dan berdiri seiring dengan peredaran zaman. Kami dari unit berita RTM Pulau Pinang mengucapkan selamat hari RTM yang ke-73. Segalanya untukmu. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun RTM yang ke-73. Selamat